Alhamdulillah aku jadi macam ni kan. Ya, tentulah aku rebel macam aku kena bapak aku cerai, aku nak kena jadi jahat, aku nak kena ni buat benda-benda isat dada apa semua kan. Betul, nah, betul. Aku tak ada lah tak nak rebel sampai buat benda-benda macam tu. Ha. Sekarang dah jadi orang kuat MB ya? Eh, bukan. Jangan. Aku bukan orang kuat MB. Eh. Assalamualaikum, tiga yang tak sabar ya. Okey, hari ini aku bersama lagi seorang abang handsome yang dah lama aku tak interview dia. Lama kan? Berapa? Setahun lebih ke kan? Setahun lebih sebelum PKP. Third episode. Ha. Apa masih single lah? Single, masih single, masih available. Masih available. Apa masih open? Hal umur dia tone down sikit. Hal umur. Okey, apa dah tone down sikit. Okey. But anyway, hari ni kita bukan nak cerita pasal love story ataupun apalah. Sedikit sejarah berkenaan Apam ni dibesarkan oleh single mother. Betul. Dan alhamdulillah sekarang ni pun dah jadi seorang lelaki yang berkejaya, handsome. Kalau boleh, nak aku cerita secara ringkas lah. As a single mother tu, start umur apa? Okay, hidup aku ni, aku dibesarkan oleh, mostly lah, most of the time akan dibesarkan oleh mak akulah. Aku start yang se-officially-nya, mak bapak aku cerai dalam umur aku 13-14 lah. Rumah aku tu tak silap aku lah. Okay. Tapi sejak tu mak aku dah jaga. Tapi sebelum tu pun bapak aku not always in the picture lah. Selalu memang mak aku je. Maksudnya masa diorang together pun bapak aku selalu tak ada kat rumah? Ada kat rumah tapi jarang-jarang lah. Sebab dia busy apa semua, businessman kan. Oh, okay. So dia macam-macam dia buat. Alright. So memang mak aku je. Apa-apa dulu aku refer kerja sekolah ke apa ke semua mak aku. Yang hantar aku sekolah semua mak aku. Maksud mak aku kerja? Mak aku pun kerja. Mak aku sekarang kerja sebagai? Lecturer UiTM. Tahun depan dia kata dia nak pension lah. Aku dah berapa kali suruh dia pension lah. Tapi tahun depan dia kata memang dia betul tak nak pension lah. Dia dah servis dengan UiTM jadi lecturer dah lebih lah daripada 30 tahun. 30 tahun eh? Lebih. Ha, dia mengajar subjek computer science. Ush. Macam aku itu dia apa namanya? Nama dia Roslina. Orang panggil PM Bros. Oh, dia kat Shalam? Haa, kat Shalam je. Okay, masih baik. Bukan lecturer aku. Lepas tu lepas mak aku dah membesarkan semua lah. Aku apa-apa anything dalam hidup aku memang aku refer mak aku. Aku ada beradik lelaki 4 orang. Okay. So macam-macam ragam ni. Macam-macam ragam 4 orang ni. So untuk mak aku nak membesarkan 4 orang ni bagi aku. Bapak lelaki? Bapak lelaki. Oh. It's an effort yang macam masing-masing perangai. Macam-macam perangai kita orang 4 orang lelaki ni. Boys kan? Ha, macam-macam perangai. Mak aku nak membesarkan aku. Selamatlah. Bagi aku bersyukur mak aku bekerja macam tu. Okay. Kalau mak aku tak bekerja aku rasa susah agak hidup kita orang. Yeah. Tapi kita memang hidup susah agak dulu sebab macam-macam lah. Kau nombor apa? Aku nombor 3. Kau nombor 3? So sama dia. Selalu nombor 3 dia awesome sikit. Memang lah. Kau pun nombor 3 kan? Hebat. Lepas tu mak aku membesarkan banyak lah benda-benda pahit dengan mandi sama aku lah. Sampai aku pun jadi orang lah macam ni. Ada benda yang kau tak lupakan lah yang mak kau buat. Mak aku dia tak pernah macam apa-apa anak dia buat ni kan. Dia tak pernah macam okay kena dapat straight A, kena ada apa. Mak aku selalu kata okay buat sebaik yang mungkin kan. Apa kemampuan kita buat sehabis yang baik apa semua. Tu tunjuk yang kita ni boleh buat. Jangan buat ambil sambil lewa apa semua. So mak aku selalu pentingkan benda, solat tu penting lah. Oh okay. So apa benda nak buat pun jangan give up. Lepas tu buat apa pun ingat balik parents kita, ingat balik kat mak. So benda tu akan terhindarkan kau buat benda-benda jahat ke apa ke. So mak aku dulu tak pernah miss ambil aku dari sekolah. Sebab dia cakap dari kecil dia, mak aku ni orang susah dari kecil. Alright. Mak aku cakap dulu atuk macam atuk aku lah. Kira ayah dia pun dulu susah-susah pun macam mana akan ambil dekat sekolah. Naik basikal ke jalan kaki sibuk ke. Sibuk macam mana akan ambil juga. Thankfully so, sebab mak aku pun kerja Shah Alam. So aku sekolah pun semua kat Shah Alam. Alah, every time kau balik mak aku ambil lah. Mak aku akan ambil. Time sekolah lah. Sampai habis sekolah. Lepas tu aku habis sekolah aku masuk diploma Penang. Diploma Penang pun mak aku datang Penang tu sekali dia terjah time aku hantar. Tapi apa-apa semua aku refer mak aku. Mak aku yang suruh aku study untuk ambil culinary apa semua. Okay. Dia lah yang memberi semangat aku untuk study. Kalau aku benda-benda down, aku semua benda kalau dulu pasal tu aku akan cerita kat mak aku. Alright. Aku rasa down ke apa ke, gaduh dengan lecturer ke, gaduh dengan apa, aku akan cerita kat mak aku apa semua. So mak aku lah yang membakar semangat aku, suruh aku kukul apa semua. Okay, ni aku nak tanya soalan personal sikit lah. Macam mana, apa kau punya perspektif figure ayah tu macam ni? Adakah dia terganggu ke, kau macam kau dah hilang respect pada figure seorang ayah ke? Nanti bila kau jadi ayah macam mana? Kalau aku jadi, okay start dengan aku kalau aku jadi ayah kan. Kalau aku jadi ayah kan, benda yang paling penting bagi aku takkan abaikan anak-anak aku lah. Okay. Sebab benda tu akan efek dengan kau sampai ke tua tau.
Sebab kau pergi mana-mana orang lain semua ada bapak. Betul. Kau tengok father figure, bapak kau mengajar kau tengok kereta, bapak kau ajar kau main sukan ke apa. Aku tak ada peluang macam tu. Okay. Ha, so dia benda tu akan efek benda macam tu. Tapi bagi aku makin lama aku makin membesar, benda tu dah, aku tak ada bapak pun tak apalah. Sebab aku dah ada mak aku, semua cukup. Aku rasa kasih sayang mak aku bagi aku semua dah cukup. Kau dah boleh survive lah. Dah boleh survive. Aku kata macam bukan rezeki aku agak situ. Biarlah. Biarlah kan. Tak ada bapak pun macam tu. Ada bapak dia mesti lagi sakit apa tau. Orang tak ada bapak tapi dia dah tahu yang dia tak ada tau. Aku ni ada bapak tapi tak tahu dekat mana dia tu. Ibu sampai sekarang? Sampai sekarang ni adalah nak dekat-dekat kontak dia tapi tak tak tahu macam mana, tak lekat lah benda tu. Of course mak kau dengan ayah kau ada argument kan. Mak kau ada tak suruh connect balik dengan bapak kau ke? Ya, mak aku memang ada lah. Mak aku sebab bapak tu macam-macam ni pun ayah kan. Mak aku memang selalu tak cakap jangan benci bapak aku apa semua. Tapi bila dia bergaduh dia akan efek aku juga akhirnya. Tapi benda tu dah, benda dah lepas lama sangat lah. Okay. Time aku je kecil memang aku benci sangat bapak aku tu. Apa yang dia dah buat dengan mak aku, macam-macam ada buat dengan mak aku. Aku tak pernah appreciate kita orang. Dia buat benda macam entah, macam kita ni anak dia kot. Ha, macam tu lah. Dia selalu pentingkan benda lain daripada kita orang. Sekarang ni mungkin aku rasa dia dah tua, dia akan sedar sikit. Mungkin dia akan appreciate lagi kita orang kot. Aku rasa tahun ni bapak aku umur dia 71 tak silap aku. Oh, tua dah. Tua dah. Mana? Mak aku tahun depan 60 kot ke 58 macam tu lah. Nak dekat 60 kat lah. Dua-dua ada remarry balik tak ada? Mak aku dulu pernah, lepas tu ni dah second marriage pun fail benda tu. So bagi aku, mak aku ni memang a strong woman lah. Okay. Alright. Very strong woman. Bagi aku, dia boleh hadap apa saja pun. Macam mana bila kau accept kata ayah tiri tu? Aku tema ayah tiri tu aku tak accept dia. Sebab aku tak accept lah dia. Dia bukan bapak tiri aku dah. Mak aku dengan dia pun dah sedar dah. So dia punya second marriage pun fail juga. Bagi aku, mak aku hidup lah, tak ada lelaki, tak ada suami kat sebelah dia pun, dia boleh sebab jaga anak-anak dia sampai jadi orang. Tapi aku sangat respect lah, sebab ada sesetengah orang dia benda macam ni jadi kat dia, dia cakap direct lah, dia lepas tu dia jadi kunyit tau. Uish. Aku tak ada sampai lima tu. Dia jadi, dia bukan sekadar jadi kunyit, dia jadi lembut, dia jadi perempuan. Sebab dia macam dah hilang respect pada figure lelaki tu. Dan dia sendiri tak nak jadi lelaki. Aku tak ada dah hilang kan? Sampai figure kat lelaki tu. Bagi aku tak, aku tak ada sampai macam tu lah. Aku pun minat perempuan lah. tak hilang. Sebab dia akan reflect, akan sedarkan aku balik bila aku ada anak tu, aku jangan buat apa yang bapak aku buat lah. Kau jaga anak kau, aku nak ada dengan anak kau, macam-macam hal-hal pun anak kau dulu lah. Mak kau dulu dengan bapak kau ke, atau even bapak tiri kau ke, dia pernah gaduh depan kau ke macam mana? Pernah. Kalau bapak aku dulu dah campak pinggan ke nak lempang gitu orang, dah lempang sekali dia je. Tengah makan, semua kedai makan, lempang je gitu orang pun. Bapak kau? Bapak. Gila tu. Aku pun akan dilibas dengan tali pinggang apa semua aku merasa lah. Dia pun garang lah? Garang lah dia garang. Dia dibesarkan pun cara yang macam tu tau. Bapak aku dibesarkan yang macam, kira atuk aku dulu polis. So dia banyak table. So bapak aku ni dia duduk dengan adik-adik dia. So dari kecil memang dia besar dengan adik-adik dia macam tu lah. So hidup dong kasar. Aku buluh kena libas, tak lebih ingat kena libas. Aku pun nakal lah sebenarnya. Tapi benda-benda macam tu pun, kau kecil lagi dah kena libas benda macam tu. Tapi dia, alhamdulillah aku jadi macam ni kan. Tak adalah aku rebel macam aku kena, bapak aku cerai, aku nak kena jadi jahat, aku nak kena ni, buat benda-benda isat dada apa semua kan. Betul. Aku tak ada lah, tak nak rebel sampai buat benda-benda macam tu. Sekarang dah jadi orang buat MB ya? Eh, bukan. Jangan. Aku bukan orang buat MB. Company dia buat MB. Tapi itulah macam kau cakap lah. Alhamdulillah lah. Macam kadang-kadang benda tu, keadaan tu diturunkan kepada orang yang kau boleh handle keadaan tu. Betul. Dan kadang-kadang benda tu, things happen for the best reason lah. Ada sesetengah orang akan nampak benda tu sebagai kekurangan dia. So macam, alhamdulillah macam Apam dia nampak benda ni sebagai satu orang kata kelebihan dia. Allah uji kau dengan apa yang kau mampu lah. Dan alhamdulillah Apam pun sekarang memang dia jadi orang kata, macam kau tengok lah, dia jadi orang kata, dia tak jadi lembut pun. And then dia dah ada kejaya, dia belajar pun not bad. Awet pun, masjid awet eh. Kita dia apa-apa dengan aku kan, mesti selit ke awet tu, mesti selit perempuan. Mesti kita, dengan Apam mesti bersawet lah. Apa, alhamdulillah dia jadi lelaki yang pada aku lah, jadi lelaki yang sempurna lah. Aku jadi survivor lah. Survivor aku lah, survive. Kata tak jadi masalah lah kan.
betul-betul membentuk kita jadi lebih baik, baik lah. Betul. Ada setengah single mum dengan single dad ni, dia masih macam bila dah bercerai, dia mesti waging war tau. Berterpegang tu tak berhenti. Itu akan jadikan toksik lah. Anak-anak akan efek benda tu. Sebab dia tengok, dia akan jadikan, sebenarnya akan jadikan parents sebagai contoh. Sebab dia dari kecil kot, dia nak refer siapa lagi. Betul. Dia tengok dia punya parents lah. So anak akan reflect apa yang parents dia buat sebenarnya. So kalau boleh, jangan tunjuk depan anak yang bergaduh ke apa ke. Okay. Be normal. Kalau boleh untuk anak-anak kan, betul, baiklah balik. Macam ni kalau tak boleh nak balik semula pun, baiklah balik relationship as a friend. As a friend. Sebab anak-anak yang sama kot. Betul. Betul. Dia akan reflect benda-benda macam tu. Alright, any apa-apa yang kau boleh, yang kau nak pesan kepada single mum? Untuk single mum, kalau boleh tu, anak-anak tu memang macam-macam perangai lah. Kalau boleh, jangan give up dengan anak dia apa semua. Betul. Aware dengan anak dia, ambil tahu. Jangan nak kongkong sangat kata. Tapi ambil tahu, jadikan jadi sebagai kawan. Okay. Kawan dengan diorang apa semua. Sebab zaman kita dengan zaman mak bapak kita pun lain tau. Cara diorang ni pun, dulu dengan internet pun tak ada, sekarang macam-macam lagi. Betul. So kalau boleh, faham perasaan anak-anak tu apa semua. Selalu ada lah dengan diorang. Kalau boleh, jangan abandon diorang lah. Pesanan kepada yang jadi ayah lah. Yang dah jadi ayah, yang bakal jadi ayah. Yang jadi ayah. Even yang dah jadi single dad pun. Untuk harapan dia untuk anak lah. Kalau boleh lah. Sama lah dengan macam mak dia pun kan. Jangan, benda paling penting lah. Jangan tinggalkan anak lah. Betul. Jangan tinggalkan anak. Sebab anak tu kalau membesar tanpa parents tu, dia akan efek yang banyak lah. Betul. Tak kisah dari segi pelajaran ke apa ke. Sebab banyak benda dia akan refer sebab itu idola dia yang first tau. Betul, mak dengan ayah dia. Mak dengan ayah tu idola dia yang first. Lagi-lagi bapak lah, father figure kan. Dia ketua keluarga. Walaupun macam mana teruk pun mak ayah dia, itulah idola dia. Betul. Okay. Dia akan ikut apa yang mak ayah dia buat apa semua tu. Betul. Kalau boleh aku simpulkan, apapun keadaan yang korang diturunkan, keadaan tu pada korang, jangan anggap benda tu sebagai kelemahan lah. Dan sebenarnya jangan anggap benda tu satu ujian pun. Allah nak jadi something lah. Dan again, aku rasa things happen for the best reason. Pada single dad, single mom kat luar, macam macam cakap, never ever abandon your kids. Kadang-kadang kita kena buat yang beyond kita punya capability untuk bagi the best pada budak-budak ni. Ini untuk pesanan COVID. Kita kan dah sampai tahap yang dah nak critical balik dah ni untuk bulan-bulan ni kan. Okay. Sekarang banyak-banyak case lagi pun semua. Kalau boleh, jagalah social apa semua tu. Social distancing. Kita bukannya COVID tak habis lagi. Betul. Jagalah. Sanitize tangan selalu. Jaga kebersihan. Kita, okay, that's all from Apam. Yeah. Peace, yow. Mana? Okay. Aku tengah interview kau je tengok awet. Ni bapak tiri tak guna ni. Jangan lupa subscribe Take Care Thoughts. Jangan lupa follow Apam. Jangan lupa social distancing. Alright, thank you for us. Peace out. Assalamualaikum.